Halo guys, ya jumpa lagi dengan Bais Vlog, bukan bocah tebang-tebang. Ya kali ini pas banget nih, gue perdana nyobain Mi Action gue, Xiaomi Yi, dan lagi sekarang PSBB di wilayah Karawang dan Bekasi. Bisa dilihat nih guys, aduh gila macetnya. Jadi gue sekarang masih bingung antara apa sih arti PSBB. Katanya PSBB itu kan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Yakin pembatasan sih pembatasan, tapi kalau kayak gini apa ya, bisa dilihat bukan pembatasan kali, pengumpulan banyak orang PSOB. Jadi ya gue sih pengennya pemerintah bisa ambil tindakan itu ya yang jelas-jelas secara logika lah. Contoh kayak gini, gue jalan macet-macetan di Karawang gini, apa nggak bikin ini ya, bikin yang nambah kita itu makin ngedrop. Wis, ada tukang dagang guys. Kita jadinya bingung kan, mau gimana-gimana, yang mau kerja malah kena macet. Kita jalan pelan aja guys. Tapi sih gue juga kalau di satu sisi, karena kerja di pemerintahan juga bingung sih memang, jadi kalau yang menangani langsung untuk masalah coronavirus ini, soalnya bisa dilihat PSBB ini sudah diterapkan dan diperpanjang-perpanjang terus kan, tapi nyatanya ya beginilah kejadiannya. Tuh coba sekarang disuruh alihin jalan kan, jadi gue yakin ini nih petugasnya udah pada capek ya kan, ngejagain yang namanya tempat checkpoint ini. Akhirnya gue dialihkan nih jalan, lewat jalan ini kan harusnya lewat ke Tanjung Pura nih, gue dipotong nih nggak tahu kemana nih, kayaknya jalanan ke arah gang kecil gini sempit. Oh tapi lumayan gini sih, lumayan enak jalannya sih, motong gini tuh lewat kolong, oh lewat korong rel deket Karawang ini, mungkin yang orang Karawang nggak asing lah ya lewat sini. Nah ini jadi intinya sih gue pengen bilang buat kalian, kalau yang nggak penting-penting banget please lah jangan keluar. Nah tapi dengar-dengar sih kabarnya dari pemerintah nanti bakal diberlakukan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal ya kan. Nah tuh lihat coba, harusnya kan pembatasan kayak gini aja yang PSBB harusnya ada yang jaga, cuma mungkin gua yakin sih petugas juga udah capek ya kan, lelah ya, jadi mohon dimaklum lah. Oh ini nih yang waktu itu viral suruh puter balik, gua pernah nonton nih video ini nih, jalanan jembatan ini nih Tanjung Pura. Mungkin dulu warga yang awal-awal sih seneng kan ngejagain ya kan, buat suruh puter balik ya, tapi ujung-ujungnya kita lihat aja lah nih, malah jadi macet. Nggak tahu di depan nih ada petugas apa nanti gue bakal suruh puter balik atau gimana, kita lihat aja nanti ya. Macet guys, macet. Kita lihat saja nanti ya.
kayaknya dia sadar nih ada kamera. Pegang lagi gua, sialan. Oke guys, terus lanjut lagi ya ke masalah tadi PSBL, pembatasan sosial berskala lokal. Jadi itu rencananya pemerintah mau melokalkan buat RW-RW yang sudah menjadi zona merah. Nah coba pikirin lagi, jika suatu RW itu di zona merah, kita nggak bisa kemana-mana tuh kalau kita termasuk RW itu. Ya bingung lah. Pokoknya intinya sih ya guys ya, dari gua, jangan kalian keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Nah yang kedua, kita tetap jalanin protokol kesehatan. Terus yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa dan jangan lupa olahraga. Oke, mungkin itu aja yang dapat gua bisa deskripsikan di vlog pertama gua di jalan. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Thank you.